Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua KPK Agus Raharjo hadir dalam giat penertiban nasional kawasan bebas Batam dan pesisir timur Sumatera dan hasil penindakan ekspor-impor di Pelabuhan Batu Ampar Batam. Hal ini terkait dengan strategi nasional anti korupsi dan dalam rangka melakukan penindakan tegas terhadap para importer berisiko tinggi di bidang kerugian bea dan cukai. Hal tersebut juga dilihat bahwa daerah timur Sumatera dan Batam Kepulauan Riau menjadi salah satu area yang mendapatkan perhatian lebih dengan adanya penertiban importer berisiko tinggi di bidang kepabeanan. Hal ini dibuktikan dengan terus bekerjasamanya Polri, TNI, dan Bea Cukai yang terus bersinergi dalam hal menjalankan dan menjaga perairan Indonesia dari tindakan ilegal penyelundupan. Pada kesempatan tersebut, kapal penyelundup solar BBM 1.500 ton yang merupakan hasil tangkapan bea dan cukai bersama dengan Polri dan TNI beserta 24.000 botol minuman keras luar berbagai merek dihadirkan sebagai barang bukti hasil sitaan yang kemudian akan dimusnahkan. Di sini terjadi dua macam, penyelundupan administrasi melalui pelabuhan resmi. Jadi tadi, seperti yang Ferrari tadi, dokumennya A, isinya Ferrari. Kemudian yang kedua, terjadi juga penyelundupan fisik. Jadi jelas-jelas sudah surat masuk melalui jalur pintu-pintu pelabuhan tikus. Nah, ini memerlukan kegiatan pencegahan dan penindakan. Oleh karena itu, kita sudah sepakat dari Polri, kami akan melakukan tiga langkah. Yang pertama adalah membantu untuk melakukan sosialisasi di titik-titik rawan pelabuhan-pelabuhan resmi maupun yang tidak resmi ilegal ini, masyarakatnya kita berikan penyuluhan oleh polda-polda, polres-polres, polsek-polsek, memberikan penyuluhan untuk memberikan pengertian kepada mereka. Dengan ketentuan mungkin daerah-daerah yang tadi mungkin memang mereka banyak tergantung suplainya dari luar. Nah, ini kita akan ada kebijakan khusus dari Pak Menko nantinya atau kementerian terkait. Nah, yang kedua dari Polri nanti bekerja sama tentunya dengan unsur dari Bea Cukai, Bapak Panglima TNI, jajaran TNI yang memiliki aset semua, KKP, kita akan melakukan memperbanyak patroli di daerah-daerah pelabuhan ilegal untuk mencegah terjadinya penyelundupan secara fisik. Yang ketiga adalah melakukan deteksi, intelligence, kita memberikan untuk dalam rangka untuk penindakan, baik oleh Polri, Bea Cukai, maupun kerjasama dengan TNI. Pada saat itu, Kang Konutnas melaporkan kepada saya saat itu sedang di Mako Divisi 1 Kostrat, disampaikan bahwa ada pesawat tanpa melengkapi dokumen, masuk ke wilayah NKRI, dan saya perintahkan langsung postur. Dan saya minta supaya pesawat terdekat di wilayah Pekanbaru, kesiapan pesawat F-16 lumayan bagus, saya minta intercept dan perintahkan landing di wilayah Batam. Pada waktu itu, dua pesawat F-16 terbang, kemudian di atas sesuai prosedur, bertanya kepada pilot bahwa mereka tidak melengkapi dokumen, sehingga kita postur di Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, tim liputan Jembatan TV, salam Jembatan.